keluar keluar. Halo. Keluar. Kalau ini kita kasih makan buah kopi. Kenapa dia suka buah kopi juga? Karena buah kopi punya rasa manis. Dalam pinggiran biji itu ada gel itu rasanya manis. Dan biji kopinya itu ditelan sama dia nggak dukunya. Nah, setelah itu kita harus nunggu 24 jam. Nah, biar dia, ya. Mungkin dia dipermentasi ke mana, mungkin menghilangkan rasa gini. Baru dibuang sama dia, nanti kita kumur. Nah, contohnya, udah pernah diri loh yang paling enak yang luwak yang mana kopinya? Ini, yes, yang ini. Yang hitam. Ini jenis hitam yang panan. Ini dari mana? Ini Kalimantan Sumatera. Kalimantan. Lebih gede juga ya? Iya, gede-gede biasa ini. Ini sang panan. Kalau di sini tuh bau panan ya. Kalau ini dari mana? Ini Bali banyak yang ini, Bu. Oh, Bali. Hai Bali. Yang warna kayak itu enggak Bali banyak. Ini saya. Itu Kalimantan sama Sumatera. Kalau diurus dari kecil nurut kali ya? Iya, ini udah nurut kok. Bagian dan nurut. Ya, ini yang saya di Bali ini dan nurut kok. Koncu, koncu, lihat, kau ya? Pet nafinya? Gak mau digigit mah dia. Gak mau digigit kalau dia ada. Iya, dan nurut. Oh. Nah, empat kali ini anak. Oh, empat udah induknya dong. Mukanya anak-anak tapi udah punya cucu dong. Nah, ini dia kotorannya dia. Kasih contoh kotorannya dia. Ini kotorannya dia, berbentuk kayak gini. Ini masih nempel kotorannya. Ini kita harus keringkan dulu 3 hari. Tergantung situasi matahari juga. Ya, kalau ini kalau terik 3 hari aja cukup. Nanti kita cuci. Kita pakai air panas, air mendidih. Kita masukin jana, 3 kali kita proses pencuciannya kayak gitu. Nah, baru kita dapat bijinya kayak gini. Nah, ini udah bersih. Iya, udah bersih. Tapi ini kita harus keringkan dulu selama 5 harian. Nah, ya, udah bersih deh. Enggak ada bau kotorannya. Enggak ada. Nah, baru itu baru kita kupas. Nah, kita kupas satu per satu pakai tangan. Biar Pak percaya kalau dikupas gini. Hmm. Ya. Nah, itu ada kulit ari lagi ya. Nah, dia punya dua kulit. Aduh, dia punya dua kulit, satu sama dua. Nah, dia ada kulit ari lagi sama kacang. 100% kotoran Pak enggak nentuh ini. Ya. Dan ini kita harus cuci lagi karena kita cuci kupasnya pakai tangan juga. Kita cuci baru kita sangrai sana pembumbuannya. Sangrai. Pakai kayu apa? Kita pakai kayu kopi, kayu matang kayu biasa ya. Sangrainya. Kayu biasa bisa. Kan menentukan aromanya juga. Iya, menentukan aroma. Kita pakai batang kayu, kayu cinnamon juga atau kayu manis. Nah, ini udah jadi nih. Ini yang udah jadi. Kopinya nih. Beda kayu, beda harganya juga. Mantap. Enggak sama, Pak. Cuma sama. Ya, 50.000 per cup. Kayak Nescafe. Kopinya kopi Nescafe dong. Beda kopi mungkin, Pak. Beda jenis kopi mungkin. Kayak Nescafe ya. Di sini kopi apa? Kopi jeleng. kopi Bali. Kalau luaknya kita pakai Arabica, rubus Balinya kita pakai gini, robusta. Dia beda. Pokoknya topnya yang luwak ya pokoknya. Iya, luwak. Luwak yang pakai Arabica. Kopi yang termahal di dunia Arabica. Keasamannya masih dipegang oleh Arabica. Kalau pahit robusta yang pegang. Nah, kalau iya, makanya kalau yang kopi luwak itu keasamannya masih di bawah Arabica. Kopi luwak agak sedikit gini. Sedikit rendahan. Karena ada mengalami fermentasi. Begitu asam sekali. Dan misalnya luwak kopi punya rendah kafein. Enak nih aromanya. Ngopi dulu. Aromanya ya di sana lah kopinya. Saya jamin Pak ntar malam pasti bisa tidur. Minum apa tuh kopi apa tuh? Kopi apa tuh yang? Kopi luwak. Ya, kalau Bapak karena dia punya rendah kafein itu yang spesial dari luwak. Makanya dia mahal. Dan rasanya enak, strong. Gak begitu pahit, dia asam. Ya kalau dibikin bening
nggak begitu ada, nggak begitu peka, tapi rasanya pasti peka. Itu yang berbeda. Dia ada ninggalin ampas juga nggak kayak kopi? Nggak, kita kalau di sini kita nggak bisa pakai di situ langsung. Kita harus ada pakai alatnya, harus dipintar juga. Kalau di situ langsung, ampasnya masih besar-besar. Iya. Ada kosong sih, Rama? Jadi pakai kertas kopi itu ya? Iya, bisa pakai kopi panjer, bisa pakai kopi mesin. Kertasnya biasanya pakai kertas saringan kopi itu? Kertas saringan kopi. Bisa nggak? Di bawah ada. Di atas sana. Iya. Ada di sana. Apanya? Udah balik tadi punya berapa? Udah ada di sana lah. Sini bisa. Sini aja deh. Oh, ini udah ada yang tutup. Udah ada yang tutup. Oh, ini enggak ada yang lain. Oke, Bapak, ini kalau ngorder luar kopi, ini dapat satu set tester untuk satu grup. Itu mau ke situ kok, lewatnya lewat mana? Lewat sini. Oke, luak kopinya berapa? Satu yang hot, satu yang cold. Iya. Yeah. Hot dua deh, hot tiga. Oh, dua hot ya. Ada lagi? Mungkin mau pisang goreng? Oh, pisang goreng mau. Nah, pisang goreng. Jadi mau coko, hot coko. Pisang gorengnya apa tuh? Macam-macam pisang gorengnya, ada yang pakai es krim sama ada yang pakai es krim gimana? Natural. Iya, kalau natural aja. Yang natural. Aja. Tapi harganya 50. Nanti kalau itu dapat kok. Isinya 4 pieces. Ada banyak kan itu minuman ya. Besar-besar. Iya, besar-besar. Iya. Ya. Satu pisang goreng, dua lubang kopi sama satu tester ya. Iya. Ini siap-siap sering-sering ke toilet untuk apa nih? Itu toilet depan.
Iya, kan kalau udah minum kopi udah deh bocor deh. Dek, itu deh nyobain itu deh. Ini nih. Kaca, kaca. Glass bottom. Meluncur. Apa apa itu dari sini? Hmm? Apa itu dari sini? Minum kopi loak, 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 luak, luak. Lupa pasin pak. Hmm, pasin apa? Ini nanti pas ada itu. Pas kamu di situ? Enggak, ini aja. Oh, minum. Iya ntar kalau udah ada ininya. Itu masih on loh. Iya. Dimatiin aja dulu ya. Pause aja. Silakan. Coffee tester. Ini. Dimulai. Siapa? Nih. Nomor itu yang urut. Lemon grass tea. Lemon grass. Yang mau coba dulu deh, coba nanti. Itu apa untuk gininya, pisang gorengnya, tapi agak lama nunggunya nggak apa-apa. Sekitar 15 sama 20 menit. Ah, kirain lama berapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berapa satu aja ya? 5 white coffee nih. Ya. Ini apa nih? Dengar. Lumayan sih. Goreng. Kopi apa? 03 enggak di panggung 7. Ini Darmo. Nomor 12. Ginger. Vanilla kopi. Enak nih. Vanilla. Nah, ini enak nih deh nih. Coba next vanilla coffee. Pengacara. Dan coconut. 13. 12 coconut. Kalau ginseng yang ini. Ini ginseng. Ini. Saya inca tapi lu mau tuh kopi. 2 cup. 2 cup. Tapi udah jangan gula, kita rangkong di beku. Nah, terus ya. Enggak mulai di ginseng. Ginseng sama coconut ya? Itu apa? Itu benar, kan? 103. Nomor 5 apa sih? Permisi, bisa lihat gelang nomornya di tangannya? 103 ya? Iya. 103. Gulanya 7. Itu mesti gula, bukan? Oh, iya. Nanti, ini belum ada gulanya. Kak ya, nanti kalau mau gula bisa tambah sendiri ya. Silakan. Satu baru tanpa gula. Ya, yang kopinya tanpa gula. Kopi luwak. Ya itulah rasanya. Sekarang kita coba kopi luwak yang asli. Kayak lemon ini. Mama suka ini. Saffron. Saffron itu yang kita beli di itu. Saffron. Oh, jadiin kopi saffron. Saffron tea. Oh, teh. Ya saffron lah biasa. Kayaknya kok segar. Kayak ini deh, enak deh. Kopi luwak enak. Ada kasih gula ini? Enggak, itu masih black. Padahal tak enak. Apa itu? Ginseng. Itu teh, itu main. Oh.
Oh. Enak kan? Oh, kayak jamu ini. Ya, itu melawak. Kita minta gula deh. Ada yang kayak kunyit asam nggak? Itu apa ya? Ini gini. Aduh, istrinya gawat sekali. Tua-tua aja, malai banget. Iya. Gitulah biar nggak tua aja. Kan harus begitu. Iya. Makanya harus bantuin mama. Ibu yang pakai baju biar mamanya seneng terus. Malam-malam masuk angin gitu kan gitu. Kekerikan gitu. Baju belakangnya kromo. Ini kepar kemana? Ada set, dikasih gula masih aja pahit. Katanya kopi hitam, kok kasih gula? Kopi itu sehatnya itu nggak pakai gula. Cuman kalau nggak pakai gula sama aja kayak minum arak Bali ini maksudnya. Gimana sih? Emang arak Bali sih kayak apa? Ini kayak gini. Wahid bener. Mendingan minum arak Bali aja aku mendingan. Kayak semalam di villa itu kan ada birnya, teh. Gue minum bir moncor mulu nih, gitu. Kencing mulu. Gitu. Ini kalau papa udah minum ini masih tidur juga. Berarti emang ya nggak mempan itunya. Yang enak nih coconut kopi itu aja. Kadang tujuh emang nanti. Enak yang ini deh. Pinter deh deh. Itu yang ngerasa apa ya? Lagian udah kelihatan ya. Vanilla. Yang coklat kopi? Coklat kopi gak bisa sama mama. Oh. Lemon tea ada. Lemon tea mana lemon tea? Nih jingga. Nomor 7. Udah hilang. Ini lemon tea dong. Lemon grass. Ini yang ini nih, luwak white coffee nih. Nomor 2 Rosella tea. Coklat ini ya, coklat kopi. Kayak luwak white coffee rasanya. Ini lemon yang ini. Ada yang ada. Jadi luwak white coffee enggak bohong. Dia ada kali kalau kita mau beli ininya. Ada. Nanti dibawa ke situ. Bubuk. Ntar dibawa ke situ. Kayak itu apa, kayak Nescafe tau. Gak ada ininya ya apa. Tapi emang 3 in 1 ampasnya ya. Kopi Aceh. Ini yang kayak luak wet kopi ini. Kopi Gayo. Ginger kopi ini. Ini kayak ada jahe-jahenya, pedes ini. Kan buat membunuh kumut itu kumut apa kuman di mulut. Ini alay ya yang perempuannya kayak apa kopinya nih ani. Ajarimu bukan ngopi tau, haus. Ini apaan ini? Pandan. Enak banget tuh. Coba deh. Enak nih. Enak coba deh. Kayak ini apa? Kayak aromanya kayak srikaya. Kalau teh tuh diapain sih? Hah? Kalau teh tuh diapain? Diapain
jadi namanya teh. Direndam. Kan pandan, jadi namanya teh. Iya, di perut. Gara-gara diapain. Kayaknya ada drone juga deh. Itu mah ini pemotong rumput. Mana? Oh, kirain ada drone. Namun ini ya, kayu, minyak kayu. Teh tuh ada teh yang dari daun, teh dari kulit, teh dari akar. Udah deh. Tinggal kita habisnya dulu ini. Setengah hari masih ngantuk. Lemongrass? Bukan. Lemongrass bukan yang ini. Udah di ini intik. Udah di on. Udah. Ini kalau mau stop ini, mau pause yang ini. Bang 5. Mana pause? Pause yang ini yang sama dengan stop yang ini. Yang kotak full hitam nih. Itu kalau mau stop. Kalau pause ini berhenti doang gitu kan kayak ini. Oke, pokoknya ini ada kadirnya kirim. Kalau agak sorean nanti Nabila beliin aja itu. Iya, ayam. Makanya aku pengen juga sekalian bawa bungkus satu buat ini di luar itu kan, tapi di luar paket. Kok lama-lama rasanya jadi biasa aja sih? Tadi pas awal-awalnya enak gitu. Aku bilang kurang ya. Ya maksudnya nggak wow banget sih memang. Ya encer banget gitu. Yang waktu kita pertama yang waktu itu nyoba ini itu juga kan Pak. Oh yang di kebun kayak apa, tiba kopi juga itu ya? Iya. Yang luwak itu. Nah itu kan enak kan, enak tuh nggak sampai coklatnya juga sepekat. Jadi yang daripada dari ini semua yang paling kamu suka yang mana? Tadi vanilla sup enak, vanilla kopi, terus saffron teh enak, sama. Ini yang merah apa nih? Itu mango. Mango. Mangostin. Apa tuh ya mangostin? Ini apa nih? Main lo? Ginseng. Oh ya. Sebenarnya sih enak, cuma kalau habis minum kopi pak, kopi hitam itu minum kopi berasa gitu jadi aneh.
kopi luwaknya jadi habis. Bocor. Aus. Pak. Ini juga. Ya, semua. Ini masih ada 1, 2, 3 yang belum dicoba tuh. Udah dicobain dikit-dikit, gak enak kan kalau gak habis. Ini Rosella teh. Rosella. Rosella itu kan yang nantinya tapi gak tahu apaan itu, lupa. Asem-asem. Itu yang merah itu loh, yang emak suka rebus itu. Rosella itu apa sih, daun? Bentuknya apa, bunga? Buah. Buah. Bunga. Dikeringin. Tapi itu teh, bukan kopi ya? Teh, bukan. Kalau itu teh kan? Teh. Ini juga teh? Lemon. Lemon tea. Waktu itu ini yang dari sini kopi ini. Ini kopi, ini teh. Yang kita coba itu dari Bali Zoo ya waktu ya? Mama beli juga loh, masalahnya? Beli kan? Waktu itu? Beli, coklat. Bukannya kopi luwak itu, sebungkus gitu? Yang coklat ini. Alas harum? Karena enak kan waktu itu. Nyobain kopi. Udah. Matiin. Oke. Matiin.